Halo, halo sahabat YouTube semuanya. Kita sekarang mempunyai masalah kepada timbangan. Timbangan ini nggak bisa berfungsi karena ini tuh. Ini rusak, ini begini. Jadi kita akan melakukan caranya bagaimana dan alat apa saja yang kita pakai untuk membetulkan atau menservis atau men-setting timbangan seperti ini yang error, rusak. Ini kalau seperti ini kan nggak bisa dipakai ini. Itu gimana mau pakainya? Oke, yang kita butuhkan sepele. Yang kita butuhkan hanya obeng. Nah, hanya obeng seperti ini. Hanya seperti ini sudah bisa untuk men-setting timbangan. Mereknya Hiyoshi Eco. Eco apa ini? Dengan kekuatan 20 kilo. Lumayan. Oke, kita lanjutkan pada prosesnya. Prosesnya kita mulai dan mari kita eksekusi. Hanya membuka nih. Nah, ini ada satu baut. Ini kita bisa membukanya dengan mudah untuk cara settingannya seperti ini. Nah, ini. Nah, kita buka. Oh, ternyata ini. Oh, ini diambil dulu nanti enggak jatuh. Ternyata pernya enggak nyantol. Nih, baru ternyata pernya lepas. Ini entah kenapa. Ini di dalam sini ada cantolannya. Di dalam sini ini ada cantolannya buat per ini, jangan salah soalnya ini agak bisa bergoyang-goyang gitu. Jadi saya salah mencantolkannya. Caranya mudah, cara mencantolkannya kita tarik ke atas seperti ini. Dan di dalamnya ini kelihatan enggak ya? Enggak ya. Nah, ini kan ada nyantol ini, kita pernya ini kan seperti ini. Nah, ini pas kita cantolkan di sini. Kalau misalnya agak susah, ini kita apa namanya, kita turunkan. Misalnya ini, salah muternya, kita turunkan sedikit biar bisa nyantol di sini. Nah, seperti ini tuh, kelihatan enggak ya? Kurang lebihnya lah, nanti kalau misalnya mau membongkar pasti tahu. Nah, oke. Nah, sekarang sesudah ini kan pasti kalau misalnya diputar-putar ini pasti di sininya enggak normal. Pasti seperti ini. Nah, ini caranya, ini kita taruh sini. Nah, kita putar ininya. Kita paskan di nol. Nah, terus kita cek begini. Kita cek. Salah. Nah, seperti ini udah pas nol. Nah, itu kita cek lagi, kita putar lagi, kita paskan benar-benar pas. Soalnya kita nggak boleh untuk membodohi orang lain, kita harus benar-benar setel. Oke, hanya seperti itu, sangat mudah bukan? Oke, kita kembalikan tutupnya. Nah, seperti ini, kita pasangkan lagi bautnya. Seperti ini, cukup mudah bukan? Nah, kita servis itu hanya bermodalkan obeng saja sudah bisa, kita nggak perlu repot-repot. Nah, itu. Oke, terima kasih, jangan lupa bantu channel kami untuk subscribe
agar channel kami semakin berkembang, semakin maju. Jangan takut-takut untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Selesai.